Meski sudah berlangsung selama satu minggu, antusias masyarakat mengikuti pendaftaran panitia pemilihan kecamatan masih nampak ramai. Sejak tanggal 15 Januari hingga saat ini, panitia mencatat ada ratusan pelamar yang telah mendaftar. Proses pendaftaran sendiri masih dibuka hingga tanggal 24 Januari mendatang. Para pelamar sendiri melakukan pendaftaran secara online, kemudian menyerahkan berkas ke KPU Karawang. Pak, untuk rekrutmen PPK sampai saat ini seperti apa sih? Ya, sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik sesuai harapan. Jadi sudah hampir 4 hari ini mendaftar dari 30 kecamatan. Adapun seleksinya meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas, tes CAT, dan wawancara. Sementara untuk nilai kelulusan dan skor dari masing-masing tahapan seleksi memiliki batas. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agar menghasilkan PPK yang terbaik. Maimunah, Badar TV, Karawang.